ini saya akan demo untuk U Baby Auto Baby Swing. Oke, ini ramai orang cari yang swing yang kiri kanannya. So, ini saya akan demo dulu. Oke, bila kita buka kotak akan dapat aksesori macam ni lah. First step, dia ni ialah panggil base. Oke, ini base, tolong kita buka kan. Oke. Oke. Dan tolong tanggalkan ini stiker. Ini senang saja. Awak ikut dia punya lock dekat sini. Tapi awak ikut dia punya lock lah dekat bahagian bawah. Okay. So sekarang ni saya akan lock. Kau tengok. Okay. Tekan sampai dia rapat. Okay. First step. Second step, kau tolong pasangkan dia punya accessory. Okay. Ini punya pantal lock dekat atas. Pantang dia. Okay. Lepas tu, awak tolong bukakan plastik, awak akan dapat manual. Ini warranty card. Ini manual dia, pastikan baca manual dulu. Okay, ini dia mainan dia. Ini ada remote. Okay. Plus, awak akan dapat adapter juga. Ini adapter. Dia punya adapter. Okay. Sekarang ni kita pasang mosquito net. Okay. Kalau mosquito net, kita just clip sini. Okay. Lepas tu, yang ni dia ada bagi mainan dia. Tolong gantung dekat sini. Dalam ni. Mainan gantung dia dekat sini. Kau boleh nampak? Ini dekat sini ya. So, kau ikat saja awak punya style. Dan sini satu. Okay. Lepas tu awak boleh tolong pasangkan dia punya mosquito net. Okay, sekarang ni dah siap. Sekarang second step. Okay, apa yang kita perlu buat adalah dia ada okay, adapter. Adapter kita akan pasang elektrik dulu. Dia punya tempat lock dia dekat bahagian sini. Dekat sini ya. Okay, awak letakkan elektrik. Okay, selepas letak, kita akan buka remote. Okay. Lepas tu ni ada satu plastik dia, tolong cabutkan dia. Tarik keluar. And then on. Okay. Kita on elektrik. And then kita on. Dia akan bagi tahu power off dengan power on. Ini power on. Dia akan light, ada light sini, bahagian sini. Okay. Yang ni dia ada bagi tahu. Dia ada music juga. Dia ada dia main step control lah.
Oke, ada music juga. Oke, so kalau na bolam besar, boleh buat music dia. And then dia na na bagi bagi dia swing tu, dia ada step step. Oke, nomor satu. Oke, kalau budak baru lagi guna nomor satu je, kamu guna laju-laju. So nomor dua, aduh tengok. Nombor tiga. Nombor empat. Nombor empat. Ini nombor lima. Jadi dia ada speed control lah sampai nombor lima. Okay. Kalau nak stop, dekat stop sini lah. Akan stop saja, dia akan stop. Okay. And then dia boleh connect dekat Bluetooth juga. Awak tekan ni, dia akan bagi tahu boleh connect dengan Bluetooth. So awak boleh bagi, buka lagu untuk ikut Bluetooth. Okay. And then kalau nak katalah, kalau nak tamu bagi dia goyang, bagi straight saja, tolong lockkan ni. So dia tak boleh nak jalan, dia bagi dia stopper. Okay. Kalau nak bagi dia swing, pastikan ini kena lock, buka dulu baru boleh dia boleh swing. Tapi kata kalau tanda guna elektrik guna, boleh guna manual juga. Boleh guna manual juga. Okey. Ini music boleh control dari sini. Okey. And then boleh tampung berat bawah 9 kilo. Biasanya ni sesuai untuk budak baru lah ya. Okey. So kalau nak tanggalkan ni benda ni, nak simpan, ni ada satu lock. Awak boleh nampak sini. Ni tarik keluar, lepas tu cabut saja ni atas, bahagian atas. So lipat boleh masuk dalam kotak. Dan okey, pastikan baca instruction, dia ada bagi tahu semua benda lah, berapa kg dia boleh support dari lahir sampai setahun, semua benda dia ada bagi tahu, pastikan kena baca dulu. Okey. Thank you, subscribe my channel.